dagang. Satu minggu cari lebah bisa kurus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiara Lovi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, banyak rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kalau kita mau ngetril ke Jurantekek. Jurantekek itu berada di Taman Satian, Kecamatan Tertoyudo, Kabupaten Malang. Ini kita start dari Wisata Winong. Ini kita masih bersama Mas Jabri. Oh, bro. Ini start kita dari Wisata Winong. Dan kita akan menunjukkan rute dari Winong. Winong ini berada di Desa Andringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ini kita dari Winong, kita terus naik kita melewati Desa Ambanang. Ini berada di utaranya Lapangan Melayu. Jadi kita terus ke atas melewati utaranya Desa Melayu, terus ke atas sampai kita melewati Desa Mopong. Nah, itu kita melewati hutan terus sampai ke Wisata HPS. Nanti di Wisata HPS kita nongkrong-nongkrong dulu di sana, menikmati suasana keindahan Wisata HPS. Lalu kita naik lagi melewati Lembah Sakti 3. Terus ke atas kita melewati Desa Ringinanom. Kita terus ke atas sampai ke Desa Taman Satrian. Di atasnya itu ada wisata yang namanya Jurang Tengkek. Itu wisata baru teman-teman. Di sana tempatnya sangat bagus untuk view-nya sih, kaki Gunung Semeru. Jadi kita masih tetap di kaki Gunung Semeru. Oke, kita lanjutkan ngetrail kita. Ini kita sudah berada di hutan di Desa Mopong. Ini kita tinggal melewati ini, ada sungai di belakang saya ini, ya ada curah. Itu sananya sudah wisata HPS. Tapi ini kita istirahat dulu sebentar. Nanti kalau capeknya sudah hilang baru kita lanjut. Dan kita nanti ngopi-ngopi dulu di wisata HPS. Capek, Jep? Wah, saya kuat. Kita lanjut jalan pelan-pelan saja. We'll be right back.
teman-teman, ini kita sudah sampai di wisata HPS Hutan Pinus Peru. Kita istirahat, kita ngopi-ngopi dulu, baru nanti kita lanjut ngegasnya. Sudah reda, ini kita mau lanjutkan perjalanan. Ini kita ngopi lagi, kebanyakan ngopi jadi hitam. Oh, sudah 3 kali ini kita ngopi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Hujan deras teman-teman. Ini kayaknya itu sepedanya Jeffrey juga trouble itu. Kita lihat aja lah nanti kalau memang nggak mendukung kita kembali. Itu trouble tadi, tidak bisa dihidupkan. Apa lanjut Wara? Lanjut Wara? Kuat Wara padamu?
kita coba lanjut aja. Ini hujan deras teman-teman. Kita berteduh di bawah pohon bambu. Nanti kita lihat aja, itu kayaknya odong-odongnya Jeffrey trouble. Nanti daripada kita susah di tengah hutan, mungkin lebih baik kita kembali saja. Nanti kalau mati di tengah hutan, kita tidak bisa evakuasi, malah bahaya. Karena ini waktu juga sudah sore. Ya, Jep, ngelain balik ayo. Padamu kayak ngelain mati deh, mbok. Di alas. Begini udah di alas mati. Oke, ini kita berteduh dulu. Nanti kita lihat sepedanya Jeffrey. Bisa nggak dibenahin? Kalau memang bisa, ya kita lanjut. Kalau nggak bisa, lebih baik kita kembali. Kalau mati di tengah hutan, itu yang bahaya. Karena di sana nggak ada masyarakat, sangat jauh sekali dari pemukiman. Oke, kita berteduh dulu, nanti kalau sudah ada kita lanjut lagi. Oke bro, ini kita mau lanjut, kita mau nekat ini, tapi kita mau mencari jalan alternatif, jalan yang nggak melewati hutan aja, kita melewati kampung. Jadi nanti kalau ada trouble sepeda, kita enak untuk evakuasi. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini kita sudah nyampe di wisata Jurang Tengkek. Ini berada di desa Taman Sabrian, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Jadi wisata ini baru dirintis oleh pemuda desa Taman Sabrian. Ini wisata baru, ini sangat bagus sekali. View-nya langsung ke kaki Gunung Semeru. Oke, kita explore wisata Jurang Tengkek. Mungkin itu saja video hari ini. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.